Buruh sempat melakukan aksi jalan kaki dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga ke kawasan Patung Kuda. Di momen Sumpah Pemuda, pengunjuk rasa mengingatkan pemerintah akan banyaknya persoalan yang terjadi saat ini. Buruh menyoroti maraknya PHK hingga sulitnya mengakses pendidikan. Polisi menutup akses jalan menuju istana, di antaranya Jalan Medan Merdeka Barat. Aksi-aksi dari pemuda yang mendapatkan pembungkaman dari rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Kita melihat kemarin di Tangerang, kawan-kawan kami mahasiswa dibanting, di smackdown oleh kepolisian di bawah kepemimpinan rezim Ma'ruf Amin. Kita melihat pada saat May Day dan Hardiknas di tahun kemarin, begitu juga yang terjadi menimpa kawan-kawan kami. 9 kawan-kawan kami dijadikan tersangka. Pengunjuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB dan masyarakat lainnya membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 150 meter di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat di sekitar Museum Sumpah Pemuda. Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Orator turut membacakan naskah Sumpah Pemuda.